Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, The Grand Prenum Dushal B. Grand Prenum Dushal B, atau yang biasa disebut Glendir Hadubis, ya. Pada hari ini aku akan mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kontroversial bagi diriku dan bagi masa depanku adalah mereview hentai. Ya, ini adalah sesuatu yang cukup menantang bagiku, ya kan, dan cukup beresiko sebenarnya. Tetapi ya, apa boleh buat, ya kan. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru dan aku ingin have fun dengan hal ini, gitu teman-teman. Makanya aku mengambil keputusan ini, meskipun kedepannya nggak tahu bagaimana ya. Tapi ini adalah bukti bahwa aku tuh dulu orang yang seperti ini, gitu. Hentai hari ini yang aku review adalah hentai yang sudah aku temukan sejak SMP, teman-teman, sekitaran tahun 2016-an. Di situ waktu ada masih websitenya eaoi.com gitu. Tapi sekarang sudah berubah ganti nama jadi apa gitu, lupa. Tapi jujur tuh disitulah aku menemukan the masterpiece, the vanilla, the romance, the heartcom, the calmness, the sesuatu yang bisa menyegarkan hati kita kembali, sesuatu yang bisa membuat hati kita tenang kembali, teman-teman. Hentai apakah itu? Ini dia, Amakano. Amakano ini adalah kalau aku lihat ya, ini adalah sebuah visual novel yang dimana dari visual novel ini diadaptasi kemudian menjadi menjadi anime. Nah, untuk storyline-nya sendiri aku cukup bingung, teman-teman, sebenarnya. Karena jujur hari ini aku baru nonton ulang, ya kan, nge-review ulang biar segar kembali apa yang ingin aku katakan di episode kali ini, dan juga supaya enak gitu loh aku nge-reviewnya, teman-teman. Nah, jadi aku pernah dengar satu orang yang mengatakan bahwa anime ini tuh sebenarnya karakter utamanya itu ada di 3 universe, teman-teman. Jadi kan ada episode 1, episode 2, episode ketiga gitu. Meskipun episode keempat ini kayak gimana gitu, kayak bonus aja gitu. Tetapi 3 episode ini ada senpai, ada kohai, ada kelasnya satu ini dari cewek serain. Aku nggak tahu ini kayaknya teman masa kecilnya, terus dia si cewek ini mengabdi ke temple-temple Jepang gitu, temple-temple Shinto, dan kita akan bahas yang di episode satunya. Yang dimana ini cukup-cukup membuatku kembali melihat masa lalu gitu loh, teman-teman, ketika aku masih suka mendengar lagunya Wishing Ram, terus lagunya Emilia, terus lagunya Emilia yang itu yang Negate the Puzzle Auto, ya itulah itu. Dan ketika aku menontonnya kembali, wah, itu dibuka dengan sebuah gambar yang bagus banget, gambar yang calm, yang menggambarkan suasana atmosfer anime itu gitu, teman-teman. Apa episode itu, teman-teman. Jadi awalnya tuh digambarin kalau mereka tuh lagi musim salju, terus mereka itu lagi di hotel kalau nggak salah, kayaknya bukan di hotel ya, lebih tepatnya di rumahnya mereka sendiri, tapi hanya saja bentuknya kayak hotel sederhana gitu, hotel tradisional, dimana kita langsung dapat kayak, oh, suasananya seperti ini, suasananya di musim dingin, di tempat dimana kita butuh kehangatan, teman-teman. Dan masuklah ke bagian yang openingnya, ya kan, dikenalkan karakternya, karakter ceweknya, aku lupa namanya siapa, dan mereka ya hanya dua gitu, dua sepasang, laki dan cowok. Nah, untuk perempuannya sendiri, perempuan ini jujur membuatku sedikit kasihan, karena Denny matanya buta sebelah. Jadi matanya ada putih, ada sama ungu. Itu betul-betul cantik banget. Gue waktu ngeliat tuh, ini matanya kenapa dua warna berbeda? Tapi setelah gue nonton lagi dijelaskan bahwa dia sejak lahir emang matanya itu sebelah aja yang buta gitu, teman-teman. Senpai, moshikashite me ga? So, katahou no me dake mienai no. Dan ini yang membuat suasana anime ini hit different gitu. Kayak, bayangin kamu punya seorang wanita yang kekurangan, tetapi dia itu membutuhkan kamu gitu loh. Dia itu membutuhkan laki-laki itu gitu. Dan sampailah di mana mereka berdua ini makan es krim, lalu mereka minta ingin menghangatkan gitu kan. Apa tiba-tiba lakinya pegang tangannya, terus ya cewek bilang, "Maukah kau menghangatkanku, boy?" This is the best quote I have ever listen, gimana lah intinya ya, maukah kamu menghangatkanku gitu, ketika di luar itu sedang salju, di ketika kita itu membutuhkan kehangatan. Dan si cewek itu berkata seperti itu, teman-teman, masuklah ke adegan yang di sini gitu. Nah, untuk storyline-nya aku nggak
nggak ngerti ya bagaimana build upnya dari awal sampai akhirnya bisa dapetin karakter cewek ini. Karena kalau dari visual novel kan pasti ada rute-rute ya, rute cewek A, B, dan C. Genrenya hentai ini, Pak. Itu adalah romance. Ya romance, Paizuri itu seperti apa ya, aku lupa. Aku gak bisa, bukannya aku lupa, aku hanya gak bisa jelaskan supaya bisa ditonton dan bisa dinikmati juga sama kalian, ya kan. Dan juga ya intinya romance lah ya, sudah pasti lah ya. Dan disinilah vanilanya sangat-sangat kerasa. Kenapa disebut vanilla gitu teman-teman ya? Karena anime itu endingnya tuh kayak intinya mereka berdua itu, intinya vanilla itu kayak sesuatu yang murni, sesuatu yang spesial, bukan spesial, sesuatu yang murni lah intinya. Murni, tidak bercacat, tidak bernoda gitu teman-teman. Berbeda dengan NTR, Ratu Genre-Genre Cheating, Tentacle atau segala macam, Mind Break gitu, segala macam itu pasti bukan vanilla lagi. Kalau menurut gua, in my opinion, itu bukan vanilla lagi. Tetapi kalau hanya kissing, cuddling itu apa ya? Ya intinya gitulah, holding hands itu that's the real vanilla itu. Itu adalah suatu unsur dan vanilla yang betul-betul ada, dan itu ada di anime ini gitu teman-teman. Dan ketika gua nonton, wah gila gitu kan. Tapi hanya saja ada beberapa minus ya kan. Kalau untuk masalah art ya, kita masuk ke artnya. Itu kalau masalah art, gua rasa untuk di zaman itu sudah bagus banget artnya teman-teman. Dari ekspresi muka, warna mata, lalu ekspresi wajah gitu kan, itu sudah oke banget. Hanya saja yang aku kecewakan adalah laki-lakinya ini seperti anak-anak yang shota gitu teman-teman. Anak-anak umur 15 sampai 16 tahun gitu teman-teman. Karena dari gayanya dia berbicara, gayanya dia rambutnya itu kayak gak jauh-jauh gitu loh. Kayak senpainya ini anggap aja 19, 20 gitu ya. Terus si laki-lakinya ini 15, 16 gitu ya. Untuk desainnya ya gua udah oke banget. Hanya saja untuk dia laki-lakinya kurang ngeh gitu ya. Kurang ngeklik lah kalau gua. Dan juga untuk suara ini teman-teman. Untuk suara ya, kita berbicara mengenai suara. Suaranya betul-betul oke. Suara opening na 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 na. Kalau kalian adalah temanku, kalian pasti tahu kalau aku kadang-kadang nyanyiin itu setiap hari gitu di Discord gitu ya. Dan untuk background soundnya itu bagus banget. Hanya saja aku cukup kecewa untuk cut transisi suaranya gitu teman-teman, dari scene A ke scene B gitu. Jadi contohnya misalnya ketika dia masuk ke flashback, itu flashback ada kayak suaranya backsoundnya bagus, kayak backsound calm gitu kan. Tetapi ketika udah mau beralih lagi ke masa yang sekarang, itu kayak langsung kurang rapi gitu teman-teman. Suaranya di cutnya itu kurang rapi gitu. Lalu juga suara laki-lakinya ini, voice actor laki-lakinya ini, itu kayak anak-anak. Jujur banget gue ini kayak anak-anak. Dan selain itu suara waktu esek-eseknya itu ya, suara waktu kling-kling-kling-kling-kling itu sama waktu sama si ceweknya, itu waktu sama si senpainya, itu lebih didominan sama senpainya. Jadi ketika lebih banyak ceweknya yang ngomong dibandingkan laki-lakinya. Laki-lakinya ini ngomong waktu nggak esek aja gitu loh, waktu kayak sudah selesai istirahat gitu kan. Nah di situ dia jadi buaya. Di situ dia kayak ngomongin yang sweet talk gitu loh, yang sweet talk intinya seperti itu. Dan ya mereka ini sepertinya berdua masih virgin teman-teman. Kayaknya mereka berdua ini masih virgin. Kenapa? Karena dari apa yang mereka katakan tuh, laki-lakinya kayak masih apa, semua ditanyain lah sama laki-lakinya. Kesel gue, laki-lakinya ini kayak kurang nggak imbang gitu loh teman-teman. Dia bertanya, apakah belum melakukan hal ini, apakah belum melakukan ini, bro, just do it bro gitu kan, just fucking do it ya. Tapi untuk secara overall, ini adalah hentai yang paling bagus teman-teman. Demikianlah review hentai kita. Terima kasih sudah menonton sepilen 10 menit ya kayaknya ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan aku akan katakan ini adalah hentai yang paling terbaik, adalah hentai vanilla yang paling oke. Cheers.